Apakah Anda termasuk orang yang suka mengkonsumsi salad ataupun lalapan? Jika jawabannya iya, sebaiknya Anda juga harus mencoba mengkonsumsi daun kenikir. Di samping rasanya yang lezat, beberapa manfaat daun kenikir ternyata sangat mengagumkan. Memiliki nama Latin Cosmos caudatus, termasuk anggota bunga aster yang termasuk ke dalam keluarga bunga matahari. Biasa disebut ulam raja untuk bahasa Melayu, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama yellow rye flower. Tanaman ini di Indonesia dikenal dengan nama kenikir atau Cosmos caudatus. Kenikir oranye ini berasal dari Amerika Latin, namun bunga ini bisa tumbuh subur di Asia Tenggara. Pengujian di laboratorium menunjukkan bahwa daun kenikir kaya akan asam askorbat dan asam klorogenik. Beberapa kandungan daun kenikir lainnya seperti kalsium, magnesium, flavonoid, tokoferol, polifenol, saponin, vitamin A, vitamin C, vitamin E, protein, dan masih banyak lainnya. Berikut adalah manfaat daun kenikir bagi kesehatan tubuh. Dapat meningkatkan nafsu makan. Di dalam daun kenikir terdapat kandungan quercetin yang mampu meningkatkan nafsu makan. Daun kenikir juga bisa diberikan kepada anak-anak yang mengalami masalah kenaikan berat badan karena sulit makan. Orang-orang yang baru saja pulih dari sakit atau pasca operasi sebaiknya mengkonsumsi daun kenikir sebanyak 3 kali dalam seminggu. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan selera makan sehingga stamina tubuh menjadi sehat. Mengatasi masalah bau mulut. Pada daun kenikir terdapat kandungan alkohol koniferil. Alkohol koniferil ini bertindak sebagai antibakteri yang bisa membersihkan lidah dan air liur dari kuman-kuman. Caranya adalah dengan mengunyah daun kenikir selama 30 detik lalu berkumur. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin-vitamin yang terdapat di dalam daun kenikir bisa meningkatkan metabolisme tubuh yang akan berdampak pada peningkatan sistem kekebalan tubuh. Menguatkan kerangka tulang. Hal ini dikarenakan di dalam daun kenikir terdapat kandungan beberapa mineral seperti kalsium dan magnesium. Mengatasi masalah payudara karena menyusui. Cara memanfaatkan daun kenikir untuk mengatasi masalah payudara adalah dengan cara membakar daun kenikir bersama api yang kecil. Bakarlah daun kenikir hingga lalu kemudian Anda bisa segera mengusapkan daun kenikir bakar tersebut di sekitar area payudara. Dapat mengobati penyakit maag. Memperkuat organ jantung. Cara mengkonsumsi daun kenikir untuk mengatasi masalah jantung dengan merebus daun kenikir dengan air, lalu meminum air rebusan tersebut. Dapat melawan penyakit kanker. Caranya adalah konsumsilah daun kenikir secara lebih untuk mengatasi penyakit kanker. Mengobati penyakit gondongan. Daun kenikir yang telah halus lalu dicampur dengan cuka dan diaduk. Campuran daun kenikir dan cuka tersebut digosokkan pada area yang terdapat gondongan. Lakukanlah hal tersebut minimal 3 kali sehari. Daun kenikir juga dapat membersihkan darah dari racun. Cukup sekian, semoga bermanfaat.